Ibu mau kemana, Bu? Medan. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Bertemu lagi dengan kita sekalian, yakni dengan Lesti dan Bilar, yang tentu kabar-kabar terupdate-nya terbaru mengenai mereka berdua sangat menarik perhatian kita semua. Apalagi baru-baru ini terlihat Papa Daniel, Om Izar, dan Ibu Bilal serta saudara dari Medan balik ke Medan. Hal itu diunggah oleh Papa Daniel di feed Instagramnya. Sungguh pemandangan yang bikin kita haru dan sedih, guys. Kok mau berpisah sih, kok udah mau balik ke Medan sih, Ibu? Wow. Dan tak lupa juga Papa Daniel memberikan caption dari unggahannya tersebut. Selamat tinggal Jakarta, Horas Medan. Bagaimana dengan Bang Bi dan si Dede Lesti? Tentunya apabila Papa dan ibunya pulang, tentu mereka berdua akan mengantarkan Papa dan Ibu serta Om Izar beserta rombongan. Ya, terlihat begitu ya. Buat kita sedih ya, guys ya, karena ya mereka selalu di hati kita semua. Namun doa terbaik juga kita panjatkan, semoga mereka sampai di tujuan dengan selamat. Tentu saja melihat mereka semua pada berpikir hal yang positif, tentunya banyak yang mendoakan semoga pulangnya Papa Bilar dan Ibu ke Medan dalam rangka mempersiapkan Dede Lesti dan Bang Bi menuju halal. Begitupun juga banyak sampaian yang mengungkapkan, memanjatkan doa bagi keselamatan mereka semua, yakni keluarga Bilar tentunya. Ya, traveling terpatahkan dong, hati-hati papa, gitu macam-macam ya, guys ya. Semoga semua sampai tujuan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wah, semoga selamat sampai tujuan. Hati-hati di jalan. Pada mendoakan, karena kita tahu ya bahwa kemarin ada insiden yang membuat kita juga berduka, dan semoga insiden tersebut tidak terulang lagi, jatuhnya pesawat ya, guys ya. Ya, kita tidak menyebut agar juga tidak menimbulkan hal-hal lain, tetapi kita juga mendoakan semoga yang ditinggal dan yang pergi mendapatkan ridha, dan yang tinggal mendapatkan kesabaran, diberikan kesabaran oleh Yang Maha Kuasa. Terkait hal ini, tentu kita semua keluarga dan tentunya para fans Leslar mendoakan hal yang terbaik bagi si Papa Daniel dan Ibu Rosmalawati, Ibu Bilar tentunya. Jadi semua pada inginkan yang terbaik bagi couple cute kita ini, dan doa untuk keluarga mereka menjelang halal. Semoga harapan kita semua bahwa pulangnya Ibu Bilar dan Papa Bilar adalah dalam rangka mempersiapkan hari bahagia bagi mereka berdua. Dan ntar malam juga kalian jangan lupa bahwa ntar malam Lesti dan Bilar akan tampil mengisi acara di hari ulang tahun Indosiar. Tentunya hal itu menjadikan kita tambah cute, tambah baper. Makanya Papa Daniel dan Ibu Rosmalawati pulang terlebih dahulu agar nantinya di Medan pun dia bisa menyaksikan putranya dan calon istrinya, yakni Lesti, di acara hari ulang tahun Indosiar. Tentu banyaklah
doa yang dipanjatkan oleh Leslar. Macam-macam ya guys ya, kita lihat ini dari komen-komen. Wow, begitu luar biasa. Semoga selamat sampai tujuan. Fi amanillah ibu, katanya. Semoga bilang aman ya. Semoga selamat sampai tujuan. Hati-hati pak, bismillah. Selamat sampai tujuan, bismillah. Semoga selamat sampai tujuan. Allahumma amin. Selamat sampai tujuan. Pokoknya rata-rata mendoakan ya, bagi keselamatan papa dan ibu Bilar tentunya. Kita juga mengharapkan hal yang sama, mendoakan hal yang sama bagi keluarga couple cute kita dan juga bagi keluarga kita di sini. Karena tentu sekarang selain banyaknya ya permasalahan di negeri ini dari pandemi hingga jatuhnya pesawat kemarin, itu menjadi ujian tersendiri bagi kita. Marilah selalu positive thinking, memberikan dukungan yang terbaik bagi couple cute kita yang insya Allah akan menuju halal. Tinggal bagaimana nanti prosesnya, karena kita masih dalam masa pandemi. Karena hubungan Lesti dan Bilar sudah jelas arahnya kemana, yakni mereka sama-sama berkomitmen untuk menikah, untuk bersatu menjadi suami istri. Dan baik keluarga Lesti dan keluarga Bilar sama-sama mendukung, mensupport keduanya untuk segera menghalalkan hubungannya. Namun manusia hanya bisa berencana, penentu adalah Yang Maha Kuasa. Apalagi di tengah pandemi sekarang ini, tentu izin untuk membuat keramaian ya, apalagi mereka adalah tokoh publik, itu negara akan lebih berhati-hati agar tidak memberikan contoh yang kurang baik tentunya guys. Makanya Lesti dan Bilar masih bersabar menunggu momen itu. Maka kita doakan semoga badai cepat berlalu, pandemi cepat berlalu, sehingga perayaan hubungan Lesti dan Bilar yang direncanakan dan diinginkan oleh Rizky Bilar di GBK bisa terrealisasi tentunya. Itu harapan kita semua dan doa kita semua agar keduanya bisa segera melangsungkan hubungannya dengan status barunya, yakni sebagai suami istri tentunya guys. Itu saja kabar di pagi hari ini. Yang membuat kita sedih adalah pulangnya Papa Daniel dan Ibu Rosmalawati beserta Om En dan juga rombongan dari Medan. Tetapi kita doakan insya Allah mereka akan berproses dalam rangka mempersiapkan halalnya putra putri mereka, yakni Lesti dan Bilar tentunya. Itu saja dari kita. Jangan lupa like, komen, dan tentunya subscribe agar kalian tidak ketinggalan kabar-kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.